Assalamualaikum, welcome back to Dewi Channel. Hari ni Dewi nak buat unboxing barang-barang yang ayah Dewi beli dekat kedai Mr. Dewi dekat Cawangan Perak. So, tunggu masa, let's get started. Yang pertama ada sikat. Okay, lepas tu botol ni. Tengok. Lepas tu, hand sanitizer, Marshalla Antibacterial Press Premium Hand Sanitizer, Gel Waterless, Pensanitasi Tangan. Lepas tu, ada face brush. Okay, macam tu cara guna dia, guys. Okay, ada highlighter color. Okay, ada outline highlighter. Okay, 4 color, ada warna biru, oranye, kuning, ungu dan juga coklat ataupun kelabu. Cara dia punya guna dia. And then yang paling penting sekali, yang paling cantik, watercolor pen daripada Mr. DIY. Okay, semua barang ni adik Dewi punya, adik perempuan Dewi punya. Tengok semua collection ni. Jadi Dewi akan tunjukkan receipt berapa harga semua ni. Okay, ini barang mak Dewi. Okay, cukur ni ayah Dewi pada beli, yang laki punya yang harga RM5 tu. Dewi tak boleh nak tunjuk kat sini, tapi macam tu lah. Ada rubber band, ada pikat rambut from Mr. DIY. Ada dua. And then ada barang lagi dengan plastik ni. Bukan teka apa. Dia bagi keluarkan korang. Nak dia keluarkan barang apa dulu? Tak tahu hari. Okay, ta-da. Dia nak keluarkan barang kecil dulu. Kita keluarkan barang lain ni kat sini. Okay, kita buat ASMR sikit. Okay, ni ada pengikat rambut from Mr. DIY. Ada 7 guys rambut dia. Okay, ada Mr. DIY punya brooch macam pin tu. Okay, ada 3. Satu ni clip rambut. Okay, sikat from Mr. DIY. Okay, ada 2 sikat from Mr. DIY. Okay, ada 3. Okay, ada earring, subang, pemisah mana subang main lagi. Okay, ada sikat from Mr. DIY punya. Okay, dah
And finally, inilah benda yang Dewi paling impikan sama ni. Untuk senang rekod video. Octopus tripod will be flexible and gentle in any shape. 360-degree TV. Twistable, rotable. Alhamdulillah, dah dapat, geng. Okay, dia close up sikit untuk korang. Cantik, guys. Ini terpun tak sabar buka. Okay, ini saja barang yang dia beli. Ni adik dia punya. Ni mak dia punya. Last but not least, kita ada barang paling penting sekali. Barang yang paling cantik. Itu pasti barang yang Dewi saja dah siap unboxing kan. Jom kita unboxing barang yang kedua pula. Jom, geng. Kita ada barang from Mr. DIY. Kita close up sikit barang. Apa tu? Yang pertama, kita ada Mr. DIY Haircut Access. Okay, ni barang-barang gunting rambut ni. Ni ayah Dewi punya. Ni lah ni. Okay, lepas kita ada white cable tie. Black cable tie. Yang paling penting ada PVC oil car mat. Okay, dia ada 3 kat situ. Dia takkan buka sebab berat. 3 ke 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes, 4. Besar, guys. Kita ada Mr. DIY King Bed Set. Okay. 190 hingga 100 kali 185 kali 25 cm. Eh. Ada tu instruction dia. Ni ayah dia beli untuk saiz tilam bilik Dewi, saiz king. Kalau tilam bilik depan, dia queen. Kain dia, guys. Tengok daripada luar dia. This is fine, guys. Jom kita musim sembilan lagi. Wow, cantik ni. Sayang pula. Okay, tapi kita try lah. Okay, macam ni rupa dia. Okay. Okay, jom kita try buka. Sekejap eh. Okay, ASMR. Okay, cantik. Okay. 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 Oh, cabut je. Okay. Tengok. Telefon ni. Okay. Ambil.
brush. Okay, ini barang adik lelaki Dewi. With pen. Okay, lepas tu poster pen macam mana air ni. Lepas tu adik Dewi beli macam ni, model AD43. Adik Dewi dia beli model AD46. Macam USB ada dekat Mr. Diver. So korang boleh check it out. Macam-macam lagi barang yang dia tak tunjuk sebenarnya banyak je. Barang keperluan. Macam dia bukan barang masalah, barang-barang kering. Ada orang keperluan harian ada. Barang elektrik, barang plastik. Tak puas, botol air semua ada. Tempat yang gila eh. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Okay, tengok skirt dia guys. Dia ada banyak lagi design. Ada 4 Disney princess macam-macam. Sebentar dia. Ni perincian dia. Okay, korang tengok. Dia macam tu. Dia tak sakit ke kulit kepala. Korang kena sikat perlahan lah syarat dia. Kalau sikat getah tu lepas ni korang kena tetel dia tak boleh tahan tu kat kepala. Ataupun gunakan dengan kasar atau kuat. Korang tengah emosi, tengah stres, tak boleh guna sikat ni sebab bahaya. Nanti dia akan membahayakan balik tau. Okay, sikat Mr. Diver ni. Ini skills cap. Dia boleh untuk pintarkan rambut juga kata silap. Raise hair bright eye function. Ada macam-macam. Untuk korang style rambut korang. Ni macam apa ni? Sikat pemutar dan tu. Tapi dia tak, dia bukan ada swing, ada tip bukan. Ini bukan elektrik punya ni. Memang betul-betul plastik punya. Okey, kita try buka. Okay, cantik pincian dia pun. Korang tengok clean right, puas hati, puas hati lah. Tadi orang dia cakap tak banyak sangat membazir duit dekat sini. Dia beli barang banyak pun dia mesti murah, kecuali kalau korang beli boros lah. Kalau boros memang harga murah pun, kalau korang beli banyak jadi mahal juga. So dia puas hati, barang yang apa dia nak semua datang. Okay, ni benda yang Dewi paling tertunggu-tunggu tadi, tripod ni. Dewi nak guna. Dewi pujuk yang Dewi tadi sebenarnya beli. Cuk, kita buka. Okay. Semuanya. Okay, ni bahagian belakang ni. ASMR. Okay, ni biasa dia punya menggang tu. Okay, ada dia. Siapa yang tahu cara nak sambungkan boleh komen down below. Dia memang tak tahu gila. Tak tahu sangat-sangat. Tak tahu gila pasal benda ni. Korang komen kat bawah kalau korang tahu. Sebab dia memang perlukan tolongan. Berita RTM juga ada banyaklah lagi kan. Pergi di Borang ya.
di mana jika dimaklumkan pada jam 8 dan 31 minit malam tadi, trafik perlahan daripada Taiping utara ke Tangkat Jering. Dimaklumkan pada jam 9.35 tadi, trafik kembali lancar. Pilih, diharapkan penengok-penengok PLFM yang sedang melalui kawasan-kawasan yang kita sebutkan sebentar tadi, okay, sampai-sampai ke destinasi Koma, insyaAllah. Okay. Ini kita nak kongsikan kepada Koma berkaitan dengan peranti siswa keluarga Malaysia. Jadi, okay, bye guys. Assalamualaikum. Terima kasih korang yang dah tengok video Dewi. Jangan lupa like, share and subscribe. Kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Jangan lupa komen apa korang nak Dewi buat konten apa saja. Tak kisah korang komen. Jangan lupa like, share dan subscribe pada siapa yang datang jumpa di channel Dewi. Jangan terlupa terus. Jangan lupa follow Instagram Dewi at dewi_instag. Instagram Dewi at dewi_instag. Bye. Assalamualaikum. Thank you for support.